صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Aqidatul Najin muka surat 5, muka surat 5 baris yang ke-10 daripada bawah. Surat 5 baris ke-10 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan namanya nama ini ilmu tauhid dan ilmu kalam, dan telah menyebut oleh setengah mereka itu bahawa bagi ilmu ini 8 namanya. Dan namanya ilmu tauhid dan ilmu kalam. Ini sambungan muqaddimah ilmu, pendahuluan ilmu pada membicarakan mabadi asyarah, permulaan ilmu yang 10. Permulaan ilmu yang 10 dimulai dengan takrif ilmu, kemudian pembicaraan ilmu, maudhu' ilmu, pembicaraan ilmu, kemudian faedah kita mengaji ilmu, kemudian kelebihan ilmu, fadilat dia, kemudian nisbah ilmu, adu ilmu ni, nak ukur, nak banding ilmu ni dengan ilmu yang lain, kemudian wadi' dia, siapa yang mengasas kaedah ilmu. Kemudian nak pergi kepada nama ilmu. Pergi kepada nama ilmu. Dan namanya nama ilmu, ilmu tauhid dan ilmu kalam. Kita kalau ilmu kalam ni kurang sikit lah nama tu sahu bagi kita. Kita dua nama lah sahunya, ilmu tauhid dengan ilmu usuluddin. Dah. Ilmu tauhid dan ilmu usuluddin, yang mana kalau kita kata gak ilmu tauhid lah hak nama hak nombor satunya, nama hak sahunya adalah ilmu tauhid. Kemudian ilmu usuluddin. Kalau sebut kata ilmu kalam ni kurang sikit kitanya. Sebab itulah ulama tauhid dikenali dengan mutakallimun. Ini di kalangan ulama-ulama mutakallimin. Siapa ulama mutakallimin? Ulama ilmu kalam ni lah. Apa dia ilmu kalamnya? Ilmu tauhid ni lah, ilmu usuluddin ni. Dikenali juga dengan nama ilmu kalam. Bila dikenali ilmu dengan nama ilmu kalam, maka ulama je dinamakan mutakallimun. Apa dia mutakallimun? Ulama-ulama ilmu kalam. Mutakallimun ni ulama ilmu kalam. Tapi kita ilmu kalam kurang sahu. Kalau sebut kata mutakallimun pun, mutakallimin pun, kita tak tahu apa dia. Kalau sebut kata fuqaha, kita tahulah fuqaha, ulama fiqh. Nah. Ke fuqaha pun tak tahu juga. Fuqaha. Rumi ada eja fuqaha. F-U G-A-H-A tau. Lepas tu ada coy atas tu. Fuqaha. Sebab apa dia fuqaha? Ulama' pekoh tu fuqaha.
muhaddisun, ulama hadis, mufassirun, ulama tafsir. Kemudian fuqaha, ulama fiqh, ulama tauhid, mutakallimun, ulama ni, ulama kalam, ulama ilmu kalam. Tiba-tiba nama ilmu kalam kita tak jen dengar. Kita biasanya nama tau ilmu tauhid dan ilmu usuluddin. Disebut dengan nama ilmu kalam sebab pembicaraan bab kalam tu dia banyak pula timbul khilaf dalam pembicaraan bab kalam. Kemudian sifat bab kalam ni dia banyak pula pecahan-pecahan dia. Dia banyak timbul khilaf dalam persoalan bab kalam. Yang kita biasa dengar, hak timbul fitnah Al-Quran, kalamullah, ni makhluk Allah tu, baharu tu. Hak fitnah yang kita masyhur menimpa Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hanbali tu, yang dipenjarakan kerana Imam Ahmad bin Hanbal kekal dengan pendirian dia bahawa Al-Quran adalah qadim. Apabila Al-Quran adalah qadim, maka Al-Quran bukan makhluk Allah. Sebab kalau qadim, bukan makhluk. Kalau makhluk, bukan qadim. Kalau qadim, makhluk macam mana? Sebab qadim ni adanya tidak ada permulaan. Macam mana pula makhluk? Makhluk ni yang dijadikan, yang asalnya tak ada. Jadi kalau sebut kata qadim bukan makhluk, sebut kata makhluk yang dijadikan pasti bukan qadim. Sebab adanya didahulukan oleh ketiadaan, kemudian diadakan, dinamakan makhluk. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal kekal dengan pendirian bahawa Al-Quran adalah qadim, bukan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Mu'tazilah pada masa itu mengatakan bahawa Al-Quran adalah baharu dan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian khalifah pada masa itu pula dia terpengaruh dengan fahaman yang dibawa oleh ulama-ulama Mu'tazilah. Jadi dipanjang pembicaraan berkaitan dengan kalam. Berkaitan dengan kalam. Yang mana kalau kes sebenar-benarnya Al-Quran kalamullah yang qadim adalah hak di Tuhan. Anu qadim lah. Yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara tu. Itu qadim. Adapun Al-Quran kalamullah hak duduk depan kita sekarang, ada huruf kan? Ada huruf, ada baris. Kalau kita baca bunyi pula. Jadi mana hak kata tidak berhuruf, tidak bersuara? Tidak buruk tu suara. No, sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana hak tu pun panggil kalamullah dan hak tu pun panggil Al-Quran juga. Jadi hak depan kita ni, hak baharu sebenar-benar ni pun disebut Al-Quran kalamullah juga. Tapi hak ni berhuruf. Bila berhuruf, makhluk Allah lah. Huruf apa semua suara tu kan Allah yang buat belaka kan. Huruf ke suara ke Allah buat belaka, tu makhluk Allah. Jadi hak tak berhuruf tidak bersuara ni sifat kalam hak ada di Tuhan. Sifat kalam kita pun tidak berhuruf tidak bersuara dah. Kita ada tak sifat kalam? Kita ada sifat kalam. Bila kita ada sifat kalam, kita pun boleh berkata-kata. Kan gitu? Kita ada sifat kalam. Sifat kalam kita ni Allah Ta'ala letak di lidah kita. Sifat kalam Allah Ta'ala letak di lidah kita. Yalah, kita ada sifat kudrah, Allah Ta'ala letak di tubuh kita. Kita ada sifat kalam, Allah Ta'ala letak di lidah kita. Kita ada sifat pendengaran, Allah Ta'ala letak di gegendang telinga kita. Jadi tenaga kudrah di kita Allah jadikan, sifat kalam di lidah kita Allah jadikan, sifat pendengaran di gegendang telinga pun Allah jadikan. Sampai masa bergerak tubuh badan, Allah yang buat, bukan kudrah yang buat. Yang kudrah yang diri kita yang buat.
keluar suara, Allah yang buat. Bunyi suara tu bukan sifat kalam yang buat. Saat kita mendengar ni pun Allah yang buat, bukan sifat pendengaran yang Tuhan letak di telinga kita tu bekas, bukan. Itu pegangan kita. Tapi kita ada sifat kudrah, ada Tuhan letak di tubuh kita. Bi bekas ke tak? Makhluk tak bekas. Sebab sifat kalam yang ada di kita tu makhluk Allah. Sebab kata makhluk tak bekas. Bergeraknya kita ni Allah yang buat. Jadi sifat kalam yang ada di lidah kita pun makhluk juga. Makhluk tak bekas. Dah keluar bunyi-bunyi ni Allah yang jadikan suara. Allah yang jadikan suara. Ha, ni pegangan kitanya. Ha, kemudian bila keluar bunyi, kita pun dengar. Telinga kita pun dengar bila keluar bunyi. Ha, dengar tu adakah sifat pendengaran yang Tuhan letak di telinga kita yang bekas jadi boleh dengar? Tak. Allah yang buat kita dengar. Atau pegangan kita. Tak, kita pegangan. Tapi selama dengar tu, ingat tak Allah yang boleh dengar? Ingat tak? Ha? Ingat tak Allah boleh dengar? Oh, itu kata pegangan lain, ingatan lain. Memang tak ingat Allah yang boleh dengar. Dah ingat ke apa? Ingat ke telinga kita comel lah. Tanya pula. Kalau dengar tu, ingat ada Allah yang buat dengar. Aku dah tanya orang ngajar tu pula. Dah ustaz ngajar, keluar suara, ingat ada Allah yang buat bunyi suara tu. Bukan ustaz yang buat. Ha, tanya pula, mana kamu? Sekarang ni, hok tukar dengar, hok tukar nadah telinga tu hok dengarnya. Ha, dengar tu, Allah yang buat tu bukan telinga yang buat. Ingat ada Allah yang buat dengar. Jawab, tanya. Apalah, dah ustaz mengajar, keluar bunyi tu Allah yang buat. Ustaz ingat ada Allah yang buat keluar bunyi tu. Ha, tu sama-sama tepuk dahi. Memang tak ingat, tapi pegangan tetap dah. Waktu sebut ajak kali tu pegangan lain, ingatan lain. Ni pegangan ingatan dicapu pun orang noh lah. Aduh ni. Saya dengar sekali dalam di IT. Orang belajar. Tapi orang belajar di bubuh, orang ngajar tak bubuh. Dia faham orang ngajar. Dia buat contohnya di kuliah universiti. Pensyarah dia ngajar. Maka pelajar dia pun dapat faham apa yang pensyarah dia ajar. Dia tak ingat tau. Yang jadi faham pandai ni Allah yang buat. Bukan pensyarah yang buat jadi awak jadi faham ni. Ingat tak Allah yang beri faham. Tak ingat. Syirik dia kata. Oh, senang ni bubuh. Adik Aikin. Syirik. Sebab apa? Sebab yang beri faham Allah bukan pensyarah. Kalau tanya pensyarah pula gua ni. Siapa yang mengeluarkan suara untuk memahamkan orang tu? Siapa yang mengeluarkan suara? Allah. Bukan sifat kalam yang ada di lidah kita, bukan. Dah ingat ke tak? Ha, tu kata kalau pegangan tu ingatan, oh habis jeng lah. Pegangan tetap dah segala-gala perbuatan Allah, makhluk, tak boleh bekah, sama sekali. Makhluk tak boleh bekah, sekali-kali. Ha, nak kata korang ni, sama sekali, sekali-kali, makhluk tak boleh bekah. Sebesar zarah pun tidak ada makhluk yang bekah. Makhluk tak bekah sama sekali. Semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pegangan kita. Jadi kita balik kepada Allah jadikan sifat kalam di lidah kita. Apabila kita ada sifat kalam, kita boleh berkata-kata. Sifat kalam yang Tuhan jadikan di lidah kita tu berhuruf bersuara tak? Sifat kalam yang Tuhan jadi di lidah kita tu berhuruf bersuara tak? Ha, tak berhuruf, tak bersuara juga. Bukan sifat kalam Allah sahaja. Hak keluar bunyi suara ni, hak ni kalam lafzi. Bukan sifat kalam yang ada di lidah kita. Itu kalam lain pula. Bila ada sifat kalam, kalam ismi, nak nama sifat kalam yang ada di lidah kita, dia kata macam kalam dia panjang dia punya pembicaraan dia.
maka kita pun menggerakkan mulut kita. Itu kalam masdari, maka keluarlah perkataan apa-apa bunyi itu dipanggil kalam lafzi. Dia banyak nama tu. Tapi nak ceritanya, sifat kalam yang ada di lidah kita pun tidak berhuruf dan tidak bersuara. Makna kalulah lidah tu luka ke, terbelah ke, tak ada keluar ABC, tak ada. Kan ada keluar ABC. Dan memanglah sifat kalam di lidah kita tidak bersuara. Kalau sifat kalam di lidah kita bersuara, bising bangalah jadinya. Bising bangal ada bunyi semua sifat kalam di lidah kita. Sifat kalam kita pun tidak buruk, tidak bersuara. Samalah dengan sifat kalam Allah yang qadim tu pun tidak berhuruf dan tidak bersuara. Itu sifat kalam yang qadim. Yang disebut dengan Al-Quran disebut dengan kalam Allah. Tapi hak Al-Quran kalam Allah, hak ada depan kita tu, hak tu baru sebenar-benarnya. Tapi boleh sebut majlis ilmu je. Yang duk cakap kau keluar, haram. Yang duk cakap kau keluar. Cakap keluarnya Al-Quran kalam Allah qadim, bukan makhluk Allah. Tu cakap keluar. Tapi dalam majlis ilmu boleh ceritalah. Tapi sebenarnya Al-Quran tu baharu. Al-Quran ada depan kita ni baharu. Kenapa ulama mempertahankan? Takak pun takak lah. Kena hukum pun kena hukum lah. Nak menyatakan Al-Quran qadim. Al-Quran qadim. Sebab hak qadim di Tuhan Al-Quran juga. Hak baharu depan kita ni Al-Quran juga. Hak qadim di Tuhan kalamullah juga. Hak baharu depan kita ni kalamullah juga. Jadi takut lama-lama tukar. Mula-mula boleh bagi. Lama-lama hak di Tuhan pun baharu. Al-Quran sifat kalam di Tuhan baharu. Jatuh kapil lah jadinya. Mana boleh sifat Tuhan baharu? Sifat Tuhan qadim. Jadi takut kesemaran gitulah. Oleh kerana nama serupa hak qadim dengan baharu. Hak baharu pun kata qadim juga. Nak jaganya. Takut kesamaran dalam bab pegangan. Majlis ilmu je kita boleh sebut. Luar tak boleh. Sebenar-benarnya memang baharu. Macam contoh perkara jahat yang berlaku lah. Perkara jahat yang berlaku, sebenar-benarnya qada Tuhan. Tapi boleh cakap tak qada Tuhan? Jangan, haram, dosa besar. Kena kata, hak jahat adalah perbuatan kita, pilihan kita. Kita yang buat benda jahat. Tapi sebenarnya qada Tuhan baik jahat pun. Majlis ilmu boleh kita royak. Nak cakap luar tak boleh. Tapi sebenarnya hak jahat pun qada Tuhan. Hak sebenarnya. Tapi kita wajib beradab, jangan sandar ke Tuhan. Majlis ilmu boleh royaklah. Hak jahat pun qada Tuhan juga. Gitu je. Jadi dia pembicaraan bab kalam ni dipanjang. Dia ikhtilaf bab kalam ni panjang, maka di antara nama yang dikenalinya adalah ilmu kalam. Ilmu tauhid, ilmu kalam. Dan telah menyebut oleh setengah mereka itu bahawasanya nama bagi ilmu ini 8 nama. 8 nama. Itu kena buka dalam kitab-kitab lebih besar. Tapi kita selain daripada ilmu tauhid, kita hak biasanya adalah ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin, ilmu tapak agama. Makna kalau kita biasa sebut dengan nama ilmu usuluddin, maka kita fahamlah usuluddin ni kena dahululah usuluddin. Lepas tu hak lain-lain tu, ilmu fiqh, ilmu tasawuf dipanggil furu'uddin, cabang agama. Hak tauhid ni ilmu usuluddin, tapak agama. Jadi kalau nak kibat cabang, tapaklah dulunya ke mana. Tapi ada juga orang nak agama, usuluddin tak peduli, pergi bahang hak porong agama, cabang agama. Agama kita sebut sangat usuluddin, usuluddin. Nama tu comedah tu. Kita dengar di nama usuluddin tu, oh ini usuluddin, umbi agama, tunjang agama, dasar agama, asah agama. Hak ni kena mula-mula kalau kita kenal sungguh. Nama usuluddin tu dengan hakikat ilmu tu sebenar-benar memang usuluddin. Tak ada usuluddin, tak ada lah. Agama tak ada. Semayang, puasa, zakat, haji tak ada. Tak ada segala-galanya kalau tak ada usuluddin.
Kita nak agama, tapi ilmu usuluddinnya belakang kira. Kadang-kadang buat program agama, tiap-tiap malam program agama penuh. Tapi ilmu usuluddin ada ke tak? Tak ada lagi ustaz, dia kata. Baru nak cari, baru nak cari. Dah ilmu kelas baru-baru start ke? Eh, lama dah, sahur lama dah. Bertahun-tahun, berbelah tahun dah. Atur program, tapi ilmu usuluddin tak ada. Nak kira mana? Nama ilmu kena ilmu usuluddin. Ha, tapi yang nombor satunya, ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dipanggil ilmu ni ilmu tauhid? Kerana tempat perbahasan wahdaniyah adalah hak paling masyhur sekali dipunya mabahis dia. Tempat bahasa hak paling sahih adalah perbahasan sifat wahdaniyah. Hak paling sahih mabahasul wahdaniyah, tempat pembahasan, tempat pembicaraan hak paling sahihnya adalah wahdaniyah. Bahkan sifat wahdaniyah lah menjadi asas kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sifat wahdaniyah dalam susunan sifat 20 duduk yang ke-6 sekalipun, tapi asas sifat Allah adalah sifat wahdaniyah, keesaan. Bila Allah Ta'ala Tuhan yang Esa, pasti Allah ada. Ke Tuhan Esa tapi Tuhan tak ada, kena gitu. Kemudian ada Tuhan yang Esa ni mesti ada sedia kala. Sebab Allah jua Tuhan. Kalau Allah jua Tuhan ni adanya asalnya tak ada, Tuhan mana nak buat Allah? Allah jua Tuhan kan? Allah jua Tuhan. Maka ada Allah jua Tuhan ni mesti ada yang tidak ada permulaan, mesti ada yang tidak diadakan, sebab tak ada Tuhan lain yang nak buat Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah jua Tuhan. Maka daripada wahdaniyah lah. Allah Ta'ala ni ada yang sedia kala. Allah ada wujud, Allah kidam. Mari mana? Mari daripada wahdaniyah. Asah dia wahdaniyah. Kemudian di pembicaraan wahdaniyah ni lah. Pecah pula wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Ni ilmu pertama-tama nak mengesakan Allah. Ini ilmu tauhid, ilmu tauhid ini lah. Kita agama tauhid. Kita agama tauhid. Kita mesti mentauhidkan Allah, mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah, Allah Tuhan yang satu, satu pada zat, orang Islam tetap dah tu. Satu pada zat. Tak ada Tuhan yang kedua, Tuhan tiga tak ada. Satu pada perbuatan. Satu pada perbuatan. Ni tak pernah lulu kadang-kadang. Dah tauhid apa kita? Kata agama tauhid, tauhid macam mana? Kalau perbuatan ni ada perbuatan selain ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kena mentauhidkan Allah pada perbuatan. Hanya Allah jua yang melakukan. Selain daripada Allah yang kita panggil makhluk, tak ia bekas sama sekali. Tu baru tauhid orang panggil. Kalau ada perbuatan lain, perbuatan malaikat ke wibekah? Perbuatan kita ke wibekah? Tak tauhid dah tu. Sebab sebahagiannya perbuatan Allah, sebahagian laginya perbuatan selain daripada perbuatan Allah. Maka dah panggil satu pada perbuatan, apa panggil? Satu pada perbuatan. Kesemuanya perbuatan Allah. Walaupun kita berpegang ada ikhtiar usaha, ikhtiar dan usaha kita tu pun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kena faham boleh? Jangan pula pergi pada ikhtiar dan usaha jadi terlucuk daripada tauhid. Jangan. Kita pergi pada ikhtiar usaha nak memastikan akidah kita akidah ahli sunnah. Jangan jadi jabariyah, jangan jadi qadariyah. Kita kena bahas bab ikhtiar usaha. Tapi nak bahas bab ikhtiar usaha, jangan lari daripada daripada tauhid. Keesaan pada perubahan jangan lari. Dengan bahawa keesaan pada perbuatan, pilihan kita pun perbuatan Allah. Usaha kita pun perbuatan Allah. Dan kalau pilihan kita pun perbuatan Allah, usaha kita pun perbuatan Allah, kita tak ada gapa satu, dan ada gapa kita?
Kalau keesaan pada perbuatan, semua perbuatan Allah, dah perbuatan kita tak ada lah. Bagaimana lagi? Faham tak? Keesaan pada perbuatan, semua perbuatan Allah. Maknanya kita ada peranan apa? Kita ada peranan apa? Kalau tauhid pada perbuatan, wahdaniyah pada af'an, tauhid mengesakan Allah pada perbuatan. Dan kalau semua perbuatan Allah, lepas tu kita apa kitanya? Tak ada peranan apalah. Itu dipanggil tauhid wahdaniyah pada perbuatan. Tapi kenapa kita nak bahas juga bab itu usaha? Itu bab ayat Quran sandar kita. Kita kena bahas bab itu usaha. Kita wajib berpegang, kita wajib isbatkan di akidah kita ada pilihan dan perbuatan. Setakat tu je kita pegang. Tapi pilihan dan perbuatan kita jangan lari daripada tauhid, mengesakan Allah pada perbuatan, dengan bahu pilihan dan perbuatan kita tu pun perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala tu je. Jangan awak bagi kerja pula. Hak usaha kita mutlak kita. Terhasil pekerjaan Allah yang buat. Jadi separuh-separuh orang panggil. Kan letak ikhtiusaha pada kita. Jadi ikhtiusaha kita mutlak kita, bukan perbuatan Allah. Dari mana letak perbuatan Allah? Jadi kerja di hujung tu. Jadi usaha di hujung tu atau perbuatan Allah. Itu panggil keesaan pada perbuatan. Kita panggil bagi kerja. Kerja kita ni usaha. Usaha kita ni mutlak kita ni, bukan perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah mana? Di hujung. Jadi kerja tu Allah yang buat. Ini keesaan pada perbuatan. Ini panggil wahni tauhid. Tauhid ini, ini bukan tauhid seumpama ni. Ini tak cerita bab itu usaha, tapi dia lari daripada tauhid tu sendiri. Lagi pada itu sejang lagi dia tauhid tu. Perbuatan kesemuanya hanya perbuatan Allah, mengesakan Allah pada perbuatan. Kita berpegang ada pilihan dan perbuatan hanya kerana semata-mata ayat menyandarkan pilihan dan perbuatan pada kita. Kita berpeganglah, kita ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan kita duduk di bawah tauhid, mengesakan Allah pada perbuatan, dengan bahawa pilihan kita pun perbuatan Allah. Bukan pilihan kita sahaja perbuatan Allah, terdetik di hati kita pun perbuatan Allah. Sama telah pilih hati. Bukan kata usaha kita perbuatan Allah, berkelip mata, bergerak nadir kita tak sedar pun perbuatan Allah. Sama telah usaha kita. Itu panggil keesaan pada perbuatan. Ini ilmu tauhid, ilmu tauhid ni. Ni kena letak molek ni. Sini kadang-kadang orang bawa agama pun boleh kucalanan ni, tak ada tauhid kadang-kadang. Ni cerita bab pegangan ni. Hari tu dia cakap sebab macam biasa je lah tu. Ni cerita bab pegangan. Tauhid, ilmu tauhid, ilmu tauhid ni. Hak bab cakap asbab. Tapi hak asbab yang berlaku tu pun tauhid pada perbuatan juga. Semua yang berlaku tu asbab pun perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala sekat tu je. Ni cakap asbab pun jadi kucalana. Kau timbul baru ninya dapat mengurangkan kematian. Dapat mengurangkan kematian. Oh, ini semua percakapan yang rosak akidah. Tidak, rosak akidah tu gapo dia? Percakapan boleh mengurangkan, dapat mengurangkan kematian. Tiba-tiba dapat mengurangkan kematian tu dia panggil percakapan yang rosak akidah, yang bercanggah dengan akidah. Siapa yang dok reti akidah sebenarnya? Gapo dia kata dapat mengurangkan kematian tu, gapo dia? Gapo dia dapat mengurangkan kematian? Hok kata rosak akidah ni. Reti dak akidah sebenarnya? Kan biasa kan? Keluar ni statistik tau. Dapat mengurangkan kemalangan, dapat mengurangkan penyakit yang berjangkit, dapat mengurangkan kemiskinan, dapat mengurangkan hot ada baca tu lah apa? Dapat mengurangkan buta huruf. Ha. Sama tak sama ke tu? Dapat mengurangkan belaka tu. Ke mana? Apa yang jadi kata
dapat mengurangkan kematian. Itu percakapan yang bercanggah dengan akidah. Jadi geti dah akidah nak bercakap ni. Apa maksud dapat mengurangkan kematian? Cuba royak. Statistik nak banding tahun lepas dengan tahun ni. Apabila buat ya buat apa apa? Apa kalau macam oh, nak raya itulah. Makanan tu kan. Apa ni? Operasi itulah, operasi. Hok jalan raya tu kan. Akhirnya dapat mengurangkan kemalangan, dapat mengurangkan kematian. Aman apa tu kurang kemalangan, kurang kematian berbanding dengan tahun lepas? Ha, itu hak jalan raya. Kalau kesihatan pula dapat mengurangkan penyakit begini 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 tu. Dapat mengurangkan denggi apa? Ha. Dapat mengurang tu apa? Dapat mengurang tu berpakna cakapan asbab. Bukan dapat mengurangkan dengan makna tahun ni Tuhan qadakan mati 100 orang. Kita pisah-pisah Tuhan kata 100 orang, kita buat 50. Ha. Ha tu barulah bercanggah dengan akidah. Gitu ke maksudnya? Dapat mengurangkan kematian di qadak Tuhan, di ilmu Tuhan mati 100 orang tahun ni. Kita lawan qadak Tuhan, kita boleh jadi mati 50 je. Ha tu Tuhan pula jadi kitanya. Gitu ke maksudnya? Dapat mengurangkan kematian. Gitu maksud dia. Tuhan qadakkan mati ramai. Tapi kita sekat hok Tuhan qadakkan mati ramai, kita buat jadi mati sikit. Sebab apa? Sebab kita Tuhan baru. Gitu. Maksudnya mengurangkan kematian, hok tahun lepas mati 100 orang, tahun ni mati 50 orang. Jadi siapa saat mati 50 orang, itulah qadak Tuhan. Sebab apa? Sebab semua yang berlaku termasuk usaha kita, kerja-kerja kita tu nak mengurangkan kematian, itu pun qada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah cakap tadi tu mengurang-mengurang itu asbab je, tak ada salah-salahnya. Ya sandar lagi dibubuh. Oh, percakapan yang merosakkan akidah. Tahu tak? Hak baru-baru ni pula timbul, dapat mengurangkan kematian di Mekah. Oh, rosak akidah. Ni orang jahil cakap seumpama tu rosak akidah kok mana? Lepas tu orang agama mana pula orang agama? Oh, ya molek. Rosak akidah apa itu cakap asbab. Mengurangkan kematian berpandang nak banding dengan hak tahun-tahun lepas. Ha tu. Bukan mengurangkan kematian nak lawan qadak Tuhan, bukan. Ke faham kau ni? Mengurangkan kematian dengan makna dia lawan qadak Tuhan. Siapa kata percakapan yang rosak akidah, percakapan yang orang yang tidak ada akidah, orang yang tidak beriman, hai apa benda gitu. Jadi apa kita dalam bab pegang jadi gitu lalu? Tak rosak akidah sungguh, tak bunyi-bunyi pun. Hak tak rosak akidah cakap sebab dibubuh dia rosak akidah. Lepas tu orang agama lain pula tak perjelaskan, itu tak ada apanya. Cakap gitu, cakap sama-sama dah. Cakap sama-sama tadi ya. Mengurangkan tu, mengurangkan ni, mengurangkan ni. Hak mengurang, hak meningkatkan. Hak meningkatkan. Hak meningkatkan dia kan. Orang meniaga. Orang meniaga. Bukan dia dapat meningkatkan keuntungan, bukan gitu. Tu nak pula kalau orang meniaga. Hak jenis hak hak buruk ni kita usaha nak mengurangkan. Hak jenis hak baik ni ha, kita dapat meningkatkan keuntungan. Ha, mana? Atau dunia dan kita dapat meningkatkan pemahaman agama kita. Kita dapat meningkatkan amal ibadah kita. Apa makna? Di ilmu Tuhan keuntungan tak banyak, kita pisah jadi banyak gitu. Di ilmu Tuhannya, di qada Tuhan, ilmu kita tak bertambah. Tapi kita buat sungguh-sungguh belajar, kita dapat meningkatkan ilmu. Walaupun di qada Tuhan, ilmu kita tak meningkat. Gitu maksud dia. Lebih kurang je itu sebenarnya.
Hak tadi mengurangkan, hak ni meningkatkan, meningkatkan keuntungan, meningkatkan ilmu, meningkatkan amal, meningkatkan ketakwaan. Maksudnya apa? Usaha kita, asbab yang kita buat dapat meningkatkan keuntungan. Usaha asbab yang kita buat dapat meningkatkan, menambahkan ilmu kita. Nak banding dengan hak lepas-lepas dah. Dengan usaha kita terdapat meningkatkan amal kita. Nak banding hak lepas-lepas dah. Tapi kalau kita meningkat-meningkat ni, di qada Tuhannya tidak. Tapi kita lawan qada Tuhan, kita boleh meningkat. Sama je sebenarnya. Kelain. Kita tak dengar perkara tu. Dengar tak? Orang kata dapat mengurangkan kematian tu. Dengar tak orang kata percakapan tu bercanggah dengan akidah? Kita pakai ia juga, bercanggah dengan akidah juga. Oh, berat kalau kita balas tu, tak reti lagi ya. Eh? Sebab-sebabnya mana. Sama je, mengurangkan, meningkatkan, menambahkan, sama je. Asbab belaka. Tapi sebenar-benarnya, tauhid pada perbuatan. Semelaku tu perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mengurang ke, meningkat ke, apa? Statik. Okay. Ha? Statik tau. Bukan statik ni. Dia tak mengurang, tak meningkat. Ada sama itu pun. Ha, gitu juga. Mari dia Allah Ta'ala juga. Tapi kita cakap, dia cakap gitulah. Tak ada perkembangan langsung ni. Tak ada perubahan langsung ni. Duduk sama je, tak ada peningkatan . Itu apa tu? Sebab Zohir gitulah kita cakap. Kita kena cari jalan supaya jangan duduk mai duduk sama, tak ada peningkatan. Kita kena biar tahun ni biar meningkat. Oh hebat, kita boleh meningkat. Meningkat ke mana? Oh asbab. Mana je? Oh kita ni tauhid kan? Ilmu tauhid. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini permulaan agama ni. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nama pun nama ilmu tauhid. Kalau tanya kita ngaji kitab ke apa? Kitab tauhid. Ustaz tu ceramah bab apa? Ceramah bab tauhid. Oh pandai kita tauhid. Ha ni tauhid. Ini permulaan agama. Tapi sampai kemuncak agama pun tauhid juga. Kemuncak agama tu tauhid juga, di tauhid 4. Wahdatul af'al, wahdatul asma, wahdatul sifah, wahdatul zat. Wahdatul af'al siapa dia? Maqam aulia, maqam wali. Dia panggil tauhid juga. Tapi bukan tauhid yang kita nak bicara ni. Ini tauhid 3. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Ha ni tauhid permulaan agama. Nun sampai maqam auliya, maqam fana apa semua tu, ha tu pun dipanggil tauhid juga. Wahdatul af'al. Ha tu bab zauq. Ha zauq hak di batin auliya illah. Bukan hak kita boleh pisah tu. Jangan duk ubuh duduk ubuh kita tu. Mana permulaan kita pun tauhid, kemuncak pun tauhid. Nama ilmu kita ni ilmu tauhid. Ada tempat keluarnya. Tempat keluar dipanggil istimdad. Istimdad ni panggil apa? Sumber. Ya, sumber. Tempat keluarnya istimdad, tempat ambil dia tu daripada kitabullah Al-Quran dan hadis dan dalil akli yang qat'i. Sumber ilmu tauhid ni tak lari daripada Quran hadis nah. Kemudian dalil akal hak qat'i, hak putus. Quran hadis hak mana Quran ni memanglah qat'i putus, makna yang qat'i. Ayat-ayat yang muhkamah tu. Makna yang qat'i. Al-Quran, ayatnya yang qat'i. Kemudian makna pula, makna yang qat'i. Ayat-ayat yang muhkamah. Itu sumber ilmu tauhid, Quran dan hadis. Tadi nak reka. Ni usuluddin.
furu'uddin cabang agama pun Quran dan hadis. Istimdad tempat ambilang sumber dia. Usuluddin pula sama telah lah Al-Quran dan hadis. Tokan boleh reka sendiri. Jadi mana istimdad tempat ambilannya? Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum syarak padanya. Nah, ini hukum dia pula. Dan hukum syarak padanya wajib fardu ain atas tiap-tiap mukallaf daripada lelaki dan perempuan. Hak ni wajib aini atas lelaki, atas orang perempuan, atas orang merdeka, atas hamba orang. Semua orang mukallaf. Ha ni wajib aini belaka ni. Lelaki sama, puan sama. Tak ada beza hak ni. Hak mengaji dalam bab ilmu tauhid ni fardu ain. Hak ilmu fiqh pun fardu ain juga. Hak ilmu tasawuf fardu ain juga. Hak ilmu tauhid ni fardu ain. Laki sama, puan sama. Orang perempuan hak nak ngaji fardu ain ni, ha, kalaulah tidak dibenarkan oleh suami dia pun wajib kena pergi ngaji juga. Melainkan kalau suami dia boleh hajar. Suami dia tak boleh pergi surah. Jangan pergi surah. Ada benda, ada hak benda dia cemburu ke apa ke. Tak apa tu kan ilmu fardu ain tauhid fiqh tasawuf ni. Eh, saya ajar sendiri. Ha, dah lagi. Tak lagi. Dah nak ajar warna dia pun jahit tu ke. Wajib kena pergi. Ha, wajib aini ni. Ha ni wajib laki puan tak kira ni. Ha ni kata pelik kadang-kadangnya. Orang puan hak ni wajib aini. Tok laki tak benar pun wajib kena mari. Tapi dia lari tak mau ngaji. Hak semai jemaah dia rajin. Semai jemaah orang tak suruh-suruh pun orang puan ni. Cuma di mazhab Syafi'i ni sederhana sikit. Ha, walaupun tidak digalakkan tapi tidak dilarang. Itu je lah. Tapi hak afdalnya, afdal bagi perempuan berjemaah di rumah daripada datang berjemaah di masjid. Afdal bagi perempuan tua berjemaah di rumah daripada berjemaah di masjid. Afdal pada perempuan tua. Perempuan muda seorang di rumah pun lagi baik daripada datang berjemaah di masjid. Hukumnya makruh kalau perempuan muda. Ini cerita perempuan tua ni. Afdal berjemaah di rumah daripada berjemaah di masjid. Tapi di rumah jadi seorang. Amarilah sejik. Ha, gitu je orang tua ni pun. Di rumah tak ada seorang abu, anak tak ada, cucu tak ada. Kalau nak mari sejik seorang, seorang. Ha, afdal berjemaah di masjid surau daripada seorang di rumah. Bagi siapa? Bagi perempuan tua. Perempuan muda, makruh dia datang berjemaah ke masjid surau. Perempuan tua pun dalam kitab dijaga lagi. Perempuan tua mana? Perempuan tua yang tak ada bisa. Ha, ada. Perempuan tua tak ada bisa dah. Hak bisa buat ni tak tahulah. Ya kalau tua kalau jangok mana kita tahu. Zaman muda dia ratu cantik kan. Apa ketua pun dia comel. Nak kata kau ni. Ada bisa lagi. Nak tahu bisa dia bisa teratas lah. Tanya orang lelaki-lelaki sejuk surat. Makcik ni tua dah ni. Ada bisa ke dok? Eh, makcik ni jangok lagi ni. Balik mula. Ha, balik mula. Ha, ni bak datang mai jemaah. Bak belajar tak ada kira tua muda. Tak ada kira dibenar ke tak dibenarkan. Tak ada kira. Wajib kena belajar belaka. Terutama sekali ni. Ha, ilmu usuluddin. Ilmu tauhid. Ilmu yang pertama-tama. Wajib aini kepada kita. Wajib fardu ain atas tiap-tiap orang mukallaf. Kemudian hak wajib fardu ain atas kita mengaji ilmu tauhid ni setakat mana? Hak tu kena buka dalam kitab-kitab lainlah pula. Contohnya dalam kitab Minhajul Abidin. Kan dulu kan tak ada baca di surah ni kan. Ambil sudutan aqabah ilmu daripada kitab Minhajul Abidin, dia akan cerita di dalam tu. Qada mana fardu ain daripada ilmu tauhid? Qada mana fardu ain daripada ilmu fiqh? Qada mana fardu ain daripada ilmu tasawuf? Ha tu kita kena tahu sendirilah. Sebab kita nak nilai kita sendiri. Sebab tak ada orang boleh royak kita. Nak tanya siapa? Saya mengaji tauhid, fiqh, tasawuf lama dah ni. Macam mana ustaz? Macam mana haji? Saya ni lepas dak fardu ain. Siapa nak bagi jawapan? Tak ada boleh bagi jawapan kita. Ha, kita kena tahu dirilah. Qada mana fardu ain tauhid, qada mana fardu ain fiqh, qada mana fardu ain tasawuf. Hak kita duk ngaji, ngaji sama. Cuma kalau fardu ain kita beres dah, mana kita tu jadi lega sikit lah. Lapang sikit. Ha, kalau ada apa-apa hal pun, tak ngaji pun tak apalah sementara. Ataupun kita nak ngaji hak ilmu, hak luah-luah lagi lah. Fardu kepayah pula.
Tak ambullah duk main fardu ain, sokmoh, hak tula, tak ambul. Ha, kita tak kena tahu lah dulu. Kita boleh pindah, boleh alih ke tak daripada ilmu fardu ain kepada ilmu fardu kifayah. Kita nak pindah, nak alih ni kena pastikan fardu ain kita selesai. Nak pastikan fardu ain kita selesai, kena tahulah setakat mana hak fardu ain. Tauhid, pekoh, tasawuf. Ni atas kita sendirilah. Kena tahu. Satu lagi pula, ini hak kita. Kita wajib ajar ilmu fardu ain, wajib kita... Kita wajib ajar semua ilmu fardu ain yang kita wajib tahu kepada anak-anak kita pula. Ilmu fardu ain yang wajib kita tahu, ilmu tu juga kita wajib ajar pada anak kita. Kenapa? Oh, mana fardu ain? Yang pertama, kita lepas ke tak lepas. Yang kedua, kita nak ajar anak kita dengan ilmu fardu ain yang sama. Nah, gimana? Itu balik dan kita ambil hak, dia comel tu kan. Fardu ain tauhidnya setakat mana, fardu ain pekohnya setakat mana, fardu ain tasawufnya setakat mana. Sebab kita mengaji ni ala kadar je. Kita mengaji ni ala kadar je. Bukan ngaji macam duk pondok. Ngaji macam duk pondok tak apalah, sari-sari belah-belah utik. Dah tahu kodoh fardu ain pun tak apalah, dia ada belakang dalam tu. Kita boleh ngaji sekali sehari, dua kali sehari. Ramai-ramai kita sekali sehari je, maghrib je. Macam mana? Fardu ain ada tiga, tauhid satu, pekoh satu, tasawuf satu. Tak apalah, malam ni tauhid, malam esok pekoh, malam lusa tasawuf. Masalah kitanya tak boleh nak tangguh-tangguh gitu, sebab fardu ain kita tu sepatutnya kita mula belajar sendiri apabila kita mukallaf. Bila kita mukallaf, kita baligh. Baligh kita bila? Paling lewat umur 15. Start di situ kita belajar dah. Tapi kita tak belajar. Umur 20 tak belajar, umur 30 tak belajar, umur 40 tak belajar. Kita belajar ilmu dunia je. Kita duduk kadang berderhaka kepada Allah, malaikat catat dosa besar semua, terbuka hati nak belajar. Nantilah, mula-mula lah pulak pekoh, mula-mula lah pulak tasawuf. Oh, sedap dia buat tangguh. Tambah pula ilmu fardhu ain ni bukan kita kena belajar bila umur kita 15. Sepatutnya kita beres dah sebelum kita masuk umur 15. Siapa guru kita? Mak ayah kita. Mak ayah yang bertanggungjawab lah, yang dapat menunaikan tanggungjawab. Tiba-tiba kita kira-kira tak ada, mak ayah kita pun tak ajar, kita kena ngaji molek. Yang pertama, hak kewajipan atas zimah kita, atas batang tekok kita. Yang kedua, kita ingat ke mak ayah kita ada kecuaian. Mak ayah kita ada saham atas kecuaian dia tu. Maka kita nak lepas dosa mak ayah kita, kita kena belajar sungguh. Hak kita satu hal dah, zimah atas tanggungan kita daripada umur 15. Hak zimah mak ayah kita sebelum kita umur 15, daripada umur 7 tahun. Itu atas tanggungjawab mak ayah, 7 sampai 15. 15 ni atas zimah atas batang tekuk kita sendiri. Tiba-tiba kita tak belajar, umur 20 tak belajar, 30 tak belajar, baru nak belajar. Kita berdosa. Sebab apa? Ilmu fardhu ain kita tak belajar. Berdosa sebab ilmu tak belajar. Amal macam mana? Amal macam mana pula? Sebab ilmu fardhu ain ni ilmu berkaitan dengan amalan harian kita. Sebab tu ilmu ni fardhu ain. Sebab kita wajib beragama dalam kehidupan kita, pegangan-pegangan agama yang sebenar, amal kita pun amal agama yang sebenar, batin kita pun agama yang sebenar. Sebab kita nak beragama ni, sebab tu ilmu tu jadi wajib aini. Wajib mantatori atas sawasa, tak boleh nak kecuali walaupun seorang pun. Ha, berdosa kita ilmu tak belajar. Amal macam mana? Ni akidah kita macam mana? Daripada umur 15. Betul tak akidah kita ni? Akidah salah. Berdosa kita setiap saat dengan akidah tu salah. Hak tak belajar tu dosa lain. Akidah dosa lain. Mari mana dosa akidah kita ni? Mari daripada mak ayah kita tidak menunaikan tanggungjawab. Mak ayah kita pun ada saham sama. Bagaimana? Nah, ni banyak-banyak perkara ni. Kita, mak ayah kita. Lepas tu boleh nak belajar nantilah. 3 hari jumpa tauhid. 3 hari pula jumpa pekoh. 3 hari pula jumpa tasawuf. Kalau lepas dah fardhu ain, ngaji nak ngulang, ngaji nak perangat sahaja, ngaji nak baru-baru sahaja, tak apa. Tapi kalau baru ngaji tak lewat gitu. Naya kita, naya mak ayah kita. Mak ayah kita ni hak hidup lagi ke, mati dah ke, naya lah. Sebab ada kecuaian di situ. Mereka tidak menunaikan tanggungjawab mereka sebelum kita masuk umur 15. Lepas tu nak belajar macam mana tu? Olah, sekarang ni cari jalan lah. Kita sehari hija. Sehari hija,
kita boleh tengok live-live, ada masalah dia ni. Live FB banyak. Tapi hok jalan sebenar saya sebut semua, kena hidup pondok lah sekejap. Tapi hok ni memang orang bulat mata dengar. Ustaz pergi pondok warna kita kerja ni, ambil cuti tanpa gaji. Boleh setengah tahun ke? Hidup pondok. Bawa keluarga hidup pondok. Oh, ni memang dia kata tak boleh nak buat. Ha? Kalau kita tangguh-tangguh dosa, tak apa. Dia tak boleh kata, apa hari ni kita tauhid. Pekah esok pula. Tasawuf lusa pula. Lepas tu jumpa tauhid pula, nanti 3 hari lagi pula. Jumpa pula tauhid pula. Lepas tu pekah, nanti 2 hari jumpa pekah pula. Tasawuf, nanti 2 hari jumpa pula tasawuf. Ilmu, dah amal kita macam mana? Amal pegangan ni, pegangan kita macam mana? Saat sekarang, pegangan kita macam mana? Saat sekarang, kita semayang isyak, maghrib isyak, maghrib isyak ni. Betul tak semayang kita ni? Sekarang ni, kita ikhlas ke tak ikhlas eh? Belajar kita ikhlas ke tak, semayang bang kita ikhlas ke tak, amal ibadat kita ikhlas ke tak, ilmu tasawuf pula nak buat mana? Amal dia amal tu. Amal bagi dia ilmu, dia ilmu tak ada amal macam mana? Ilmu tasawuf fadain tak mengaji, dah sebesar. Riak, takabur, dah sebesar. Itu dah sebesar amal pula. Sebab itulah ilmu ni kena selesai sebelum masuk umur 15. Sebab ni memang tak ada, tak ada ni. Tak ada kecuali. Ini tanggungjawab besar pada ibu bapa. Mana anak kita umur 15, tak belajar pun apa dah. Nak ngaji ilmu dunia, ngajilah sampai ke mana pun. Lepas tu, hanya amal dengan ilmu hak mak ayah ajar dah cukup fardu ain sebelum umur 15. Ayah, ayah belajar dah. Kalau nak belajar pun, nak mendalami pula fardu-fardu kifayah. Mak ayah tak pandai nak ajar fardu kifayah. Sebab tu kena ngaji banyak tu. Hak fardu ain. Eh, kalau fardu ain mak ayah pun tak pandai, jangan jadi mak ayah lah. Kena. Kalau terjadi dah mak ayah, kena sama-sama belajar dah jadinya. Sebab tu otak bini lagi tu, sudah mikir bini lah, belajar dia boleh. Ada ramah lagi otak bini. Set-set muda ramah kan. Sudah kelah, dia duduk mikir lagi kedai tu, set-set otak bini belakang gitu. Ada bini lagi tu, tu sudah mikir bini lah, ngaji pada biar selesai. Ya, sekarang ni ramah otak bini lagi tau. Kira nak bini fadu'an ain pun tak selesai, nak bini kan ni. Tapi dah tahan juga nak bini. Macam hari pasangan awak sama-sama rajin belajar. Tak apa. Cari pasangan awak sama-sama rajin belajar. Kita awak dalam tabi tanya makcik-makcik orang. Makcik ada tak? Hak, ni anak-anak dara ke, janda-janda ke. Hak rajin mengaji. Cari nanti kau ada apa. Sama-sama kita mengaji. Tak ada masalah tu. Sama-sama mengaji lah. Dok kita tanggungjawab besar tu. Kepada anak-anak kita tu. Yalah, kalau anak kita balik dalam keadaan ilmu fardhu ain pun tak selesai, tak tahu pun fardhu ainnya hak mana, amal akidah tak pernah hala, semayang bang adab budaya je, bahati tak reti apa satu. Apa dia kasih pada dunia mazmumah, apa dia zuhud daripada dunia mahmudah, apa dia tak tahu. Hubu dunia sifat mazmumah kasihkan dunia, apa dia sifat mazmumah kasihkan dunia. Sebaliknya zuhud itu sifat mahmudah. Apa dia zuhud? Itu fardu ain belaka tu. Tak ada ilmu tu nak ada agama macam mana? Akhirnya agama hanya pada zahir sahaja. Hakikinya tak ada agama kalau tak ada ilmu fardu ain. Lama sekali akidah. Ini. Tu kadang ngajuk fardu ain pasal gini kok. Sakit tak sedaknya. Mereka kita oi, kita tahap mana kita ni, orang nak mati syahid kita ni, pejuang agama. Pejuang agama apa kalau fardu ain tak ada? Agama apa kalau fardu ain tak ada? Apa agama? Agama ciptaan sendiri, agama slogan. Tu agama slogan je. Agama yang sebenarnya mana? Islam, iman, ihsan. Macam mana Islam, iman, ihsan kita? Tauhid, pekoh, tasawuf kita macam mana? Nak jadi pejuang agama kan? Akhirnya pejuang agama slogan saja, semangat kosong. Daripada muda pak tu balah tu je. Tak ada tu.
Tak ada nilai langsung masuk umpama tu. Tapi kita maklumlah kita duduk akhir zaman, gitulah. Cubaannya bagi macam-macam perkara lah. Kekurangan kitanya banyak. Kita usahlah, kita belajar molek, kita beramal, kita bertaubah dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala ampunkan dosa kita, dosa mak ayah kita. Ha tu. Besar tu. Ni kita anak ni. Besar bakti kita pada mak ayah. Bakti pada mak ayah ni bukan hanya pada masa mak ayah hidup. Hak bakti pada mak ayah ni kan, mak ayah hidup, we do it sama. Mak ayah tak sihat, kita jaga dia. Mak ayah uzur, kita jaga. Ha, tu bakti tu. Bila mak ayah kita tak ada, apa bakti kita? Bakti. Kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Ampunkan dosa kita. Ampunkan dosa mak ayah kita. Kemudian kita ni biar beramal, kita beramal yang sebenar. Bakti besar tu. Sebab apa? Amal yang sebenar kita ni lah bekalan mak ayah kita dalam kubur. Kalau bawa bakti we duit, mak ayah kita banyak dah duit eh. Kalau kira-kira lah. Hak banyak duit tu lah. Hak banyak duit tu. Dan kalau tak we duit pun, atas dunia ni, rumah kebajikan masyarakat banyak. Atas dunia ni. Tapi di alam barzah? Di alam barzah? Ada rumah kebajikan masyarakat? Lepas tu, bakti kita hidup ni lah. Tapi kalau kita seumpama tu teringat kebaktian pada kita pada mak ayah, akan datang pun anak kita pun akan ingat bakti mereka pada kita pula. Itu je lah. Jadi patut kita nak biar jadi, biar faham molek agama. Ilmu agama cukup, amal agama pun sempurna. Sempurna ni sempurna cukup tu lah. Bukan sempurna lengkap dok kita orang awang ni. Cukup cemakin kita ni. Kita kena sentiasalah bertaubat, minta ampun diri kita, mak ayah kita. Diri kita, mak ayah kita. Sebab berat situ tu, kecuaian dalam bab ajar mufardu ain ni, anak balik dah kena jahil. Berat tu kecuaian mak ayah. Berat kecuaian mak ayah. Anak balik dalam keadaan akidah pun tak pernah hala. Semayang pun adat sahaja. Bab tasawuf hati pun tak tahu berapa satu. Anak kita berdosa bab ilmu tak belajar. Anak kita berdosa bab amalnya tak ada. Apa kalau lapis dosa besar situ? Tak ngaji fardhu ain tauhid dosa besar lain. Tak ngaji fardhu ain fiqh dosa besar lain. Tak ngaji fardhu ain tasawuf dosa besar lain. Akidah pula salah dosa besar lain. Semayang bang syarat rukun tak betul-betul dosa besar lain. Riak wujud takabur dosa besar lain. Ada apa lapis dosa besar? Nampaklah, nampak macam semayang, puasa, juruh budak ni. Zahir. Hakikatnya tak ada agama kalau tak ada ilmu fardhu ain. Kalau mak ayah tak wik ilmu fardhu ain sebelum dia bawa balik. Tak apalah, kita bunyi sakit pun, sakit atas dunia, bukan sakit lepas dah mati. Kalau kita duduk sedak atas dunia, kita sedak sama mereka, sedak atas dunia, lepas dah mati parok kita. Kita sakit atas dunia, biar kita sedar. Salah kita, kita bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha pengampun. Bukan kata dia sebesar tak ngaji fardhu ain, dia sebesar syirik kepada Allah pun Tuhan ampun bila dia masuk Islam. Tak ada lah dosa paling besar syirik kepada Allah, semua berhala tu dosa paling besar. Tapi Tuhan ampun bila dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia semua berhala berapa puluh tahun bertaubat masuk Islam je licik tu. Sebesar-besar dosa semua berhala. Tuhan maha pengampun tu. Janji kita mengaji molek, tahu hak mana hak betul, tahu hak mana hak salah, kita pun nilai diri kita sendiri. Kemudian hak qada fardhu ain tauhid ni, sebab dia usuluddin tapak agama untuk mengesahkan keenam-enam rukun iman. Kemudian jadi fardhu ain kepada kita juga, kita boleh membezakan mana betul mana salah, kita boleh membezakan. Itu fardhu ain tu. Mana kalau datang kesamaran, kekeliruan dalam kesalahan dalam bab akidah, kita dengar, tak kena cakap gitu tu. Macam tadi. Setakat cakap dapat mengurangkan kematian. Orang pun kata salah pegangan.
Tak salah pegangan bos cakap gitu. Dia kata tak salah. Cuba ayat tak salah betul mana. Aku dah pandang ayat tak salah betul mana. Tapi tak salah bos cakap gitu. Ha, ada fadu ain kita. Boleh menghuraikan, boleh menjelaskan. Itu fadu kifayah. Mana kalau hak betul, kita tahu betul akidah. Kalau salah, kita dengar. Oh, bak ikhtiar usaha hak kita, hak Tuhan buat, hak yang Tuhannya jadi hasil di hujung tu hak Tuhan buatnya. Hak usaha tu giang kita. Ha, salah gitu. Tidak keesaan pada perbuatan. Tak. Dari ngajar ilmu ke apa? Ilmu tauhid. Tauhid apa? Gitu bukan tauhid lah gitu bagi kerja. Ha, kita dah ni salah. Mana ada ilmu fardhu ain kita. Dah. Bagi kerja. Kita usaha hak kita. Hasil kerja di hujung hak Tuhan. Ngajar ilmu ke apa? Ngajar ilmu tauhid. Tauhid apa gitu? Tauhid ini mana semua perbuatan Tuhan. Usaha kita tu pun perbuatan Tuhan. Bukan hasil kerja tu saja perbuatan Tuhan. Diri usaha kita tu pun perbuatan Tuhan. Itu panggil ngajar ilmu tauhid. Mana kita dengar kita boleh tahu. Ini sebenar. Orang kata salah. Ini sebenar apa orang kata salah. Kita tahu orang ni salah ni. Mung kata salah. Siapa royak ah? Orang sahur tu takkan salah. Tak. Sahur tak sahur pun salah. Dia ni orang ni orang antarabangsa akak salah. Tutup guru pun akak. Tutup guru ni dia tak tahu pun. Kita bukan dah tahu orang tu ngajar mana. Orang tu ngajar mana. Cuma boleh kata, okey dia, orang pandai, orang berilmu, orang alim. Kita pun kata alim lah. Dah kita dengar orang dia ngajar tu ke apa? Kita tak tahu. Dah kita dengar orang putih dia ngajar, salah gini. Ha, salah. Orang kata doa orang akad belaka dia, dah salah. Itu bawa doaan kita, lepas. Salah dia ajar gitu tu. Tapi mu pandai-pandai kata ke orang-orang, orang sanyo-sanyo mu kata salah, cuba royak kok. Salah betul mana? Kalau nak salah betul mana, aku tak pandai nak cerita dah lah. Tapi salah. Mana tak ada ilmu fardhu kifayah. Tak boleh nak memperjelaskan. Tapi tahu. Betul, tahu betul. Orang kata salah pun, betul. Apa salahnya? Salah kita tahu salah. Orang kata betulnya salah. Tak, salah. Tak betul tu. Bukan akidah di senar jemaah gitu. Bukan tauhid gitu tu contohnya. Abang apa? Ada qada fardhu ain kita. Tapi biarlah siapa peringkat boleh cerita sikit sebanyak. Itu fardhu kifayah. Gimana? Ha, gimana kita? Kalau dengar-dengar pelik-pelik, gimana? Boleh nakat tau. Betul, kita nak kita tahu tu. Salah, kita tahu salah. Dan tak nak nakat. Apa nak nakat? Apa nak nilai. Dia bukan dalam bab pekoh ni. Pekoh lain. Dia royak hukum gitu. Tak pernah-pernah dengar. Tak pernah dengar. Dia ngaji pekoh Syafi'i sama. Itu pekoh mazhab lain. Ha, kalau pekoh, doa ni nak kata. Kalau setakat kata, setakat saya ngaji, tak jadi dengar lagi hukum seumpama tu. Salah, doa ni nak kata lah. Sebab orang berilmu yang royak hukum tu. Tanya dia lah, dia ambil kitab mana, pandangan imam mana, mazhab mana, dalil mana. Contoh. Tapi setakat orang kita ngaji, tak ada orang ajar gitu. Ha, pekoh. Nak kata salah, jangan. Nanti dulu. Sebab pekoh ni banyak cabang. Banyak khilafiyah dia. Usuluddin dah satu jalan je. Ahli sunnah jemaah satu jalan je. Mana kalau kita ngaji fardhu ain bereh, mari siapa pun, kita tahu. Sebenar hak mana, tak sebenar hak mana. Mari orang ni kita kata, budak baru ni. Baru ceh. Baru ceh mari. Ya. Baru ceh je dia pun ngajar. Tak sedap dia ngajar kita dengar. Dia ngajar comel. Betul. Betul kan. Tak sedap dengar. Tak, betul. Nah, ada. Lepas tu orang kata, dia ni hebat ni, sahur ni, ramai. Kita pergi atik pak ramai. Dia pun ajar. Salah dia ajar ni. Salah apa ramai mari ya? Salah. Nah, tu mana apa kita boleh membezakan mana akidah sebenar, mana akidah hak tak sebenar. Barulah kita luluh fardhu ain. Sebab dia satu jalan je, tak payah mana. Nah, tadi kalau pekoh, payah kita. Pekoh, payah. Dia khilafiyah ni banyak. Bukan mazhab lain. Dalam mazhab Syafi'i kita pun, satu-satu perkara tu,
ada bagai-bagai pandangan. Contoh-contohlah kita kata, tidur, wuduk batal ke tak batal? 8 pandangan. Tidur ni batal ke tak batal wuduk ni? Tidur berlapik punggung rapat ke, punggung tak rapat ke, tidur lama ke, tidur sekejap ke? Tidur ni sendiri 8 pandangan. Kalau dengar-dengar tu, pelik hukum lah tu peka. 8 pandangan, hobat tidur saja. Jadi kalau royak pandangan pelik-pelik tu, tak hanya dengar. Dah salah ke? Wallahu'alam. Gitu jawapan kita ni. Hobat peka. Tauhid tak? Kita boleh membezakan mana hak sebenar, akidah lisanah jemaah, mana hak akidah yang terpesong. Kita boleh membezakan. Kita boleh cekoh, kita panggil. Tapi menghuraikan, menjelaskan hatu fatu kifayah. Hati kita nilai sendiri lah kita setara mana. Contoh macam tadi lah. Cakap dapat mengurangkan kematian. Akidah salah orang kata. Kita dengar ke mana? Kita dengar pulak ke mana? Kau dengar lah, kau tak dengar, tak tahu lah. Dia dapat mengurangkan kematian. Sedap pulak tukang kata akidah salah. Salah betul mana? Ila ni macam-macam khutbah-khutbah akidah ni. Kemah molek. Untuk fadhu ain tauhid kena kemah molek. Jadi hukum syarak pada ilmu tauhid ni wajib fadhu ain atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni orang yang baligh serta berakal daripada lelaki dan perempuan. Tetapi bisa lagi terakhir yang ke-10. Dan segala masalahnya. Masalah ilmu ni apa dia? Hukumnya yang dibahaskan pada hukum daripada yang wajib, daripada segala sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul, dan yang jaizat segala sifat yang harus bagi Allah dan Rasul, dan yang mustahilat segala sifat yang mustahil bagi Allah dan Rasul. Masalahnya nak membicarakan hukum yang dibahaskan pada hukum daripada sifat yang wajib. Sifat wajib ni mesti ada di Allah, dia mesti ada di Rasul. Itu hukum dia. Ini permasalahan kita ngaji dalam bab ilmu tauhid. Kalau sifat mustahil contohnya, hukumnya sifat mustahil ni maha suci bagi Allah dan bagi Rasul. Itu hukum dia. Itu permasalahan dalam ilmu tauhid. Jadi cukup 10 mabadi. Mabadi asyarah. Permulaan ilmu yang 10. Hak 10 ni kalau kita tahu belaka, comel. Kalau tahu sebahagian pun tak apalah. Tahu ilmu ni pembicaraannya apa, maudhu' dia, faedah ngaji ilmu ni apa, kemudian ilmu ni pula hukumnya apa, kita belajar dia, kena tahulah. Kita kata sebahagian daripada hak 10 mabadi ni kita tahu. Ni comel lah. Tapi nak comel laginya, tahu 10-10 tu. Kita ada kitab belakang, kita tengok hak 10 mabadi ilmu tu. Daripada takrih dia, daripada maudhu' bahasan dia, samarah faedah dia kita mengaji, kelebihan dia, nisbah dia, siapa yang menyusung ilmu ni, siapa, apa nama ilmu, istimdak dia ambilannya di mana, Al-Quran dan hadis, dan hukum kita belajar ilmu, dan apa masalah yang dibicarakan dalam ilmu. Dan tiada tersembunyi bahawasanya kata musannif, i'lam itu diwadakkan bagi bahawa diistikmalkan pada khitab yang muayyan. Tetapi diistikmalkan dia oleh musannif pada khitab akan tiap-tiap orang yang menilik pada mukaddimah ini. Pada mukaddimah matang umil barahin. Ini nak bahas pula tiap-tiap satu dalam matang umil barahin kan. I'lam annal hukmal aqliyah yan hasiru fi salasati aqsamin. I'lam tu mana apa? Ini nak bahasa saya pula. Sesah hok. Hok mabadi ilmu. Mukaddimah ilmu. Ini nak bahas kepada matang umil barahin. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin.
wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhiqna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.